Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Farid Hawari di mana rancangan Haus. Saya mewakili Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah di mana sekarang ni saya berada di Majlis Pelancaran Buku Baharu Penulis Sabah. Jadi saya mengiringi Tuan Haji Ismaili Bungsu, Pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, untuk melihat keadaan di mana Majlis Pelancaran Buku Baharu Penulis Sabah ni berada di Dewan Pustaka. Jadi, apapun kita check it out, apa yang berlaku di dalam. Yang mana Majlis Pelancaran Buku Baharu Penulis Sabah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi 2018 dan 2019 yang mana disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Jaujan bin Sambakong, Timbalan Ketua Menteri Sabah, di mana bertarikh 3 Mei 2019 pada Jumaat di Dewan Amil Jaya DBP Cawangan Sabah. Jadi berjumpa kita lagi, saya Farid dalam program Wakil daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Assalamualaikum.